suaranya sangat greget sekali penonton yang ingin hadir di lapangan Perkasa Tanjung Pura ini yang tidak banyak mendapatkan tiket, Bapak Pengaman. Ya. Apa yang terjadi? Iya, tidak terjadi apa-apa, Pak Ali, tenang aja. Iya. Lanjut Pak Ali, silakan. Ini prediksi tetap 5-3. 5-3. 5-3 untuk tidak berubah. Iya, kita ke sekali ke Bali. Striker andalan PS Kodam 12 Tanjung Pura. Kita lihat dan Kodak Adik 1-2. 1-2. Habis. Ini semakin tampak di belakang dia. 2-0. Iya, 2-0. Masih prediksi Pak Ali semakin Kodak Adik, kita lihat ke depan. Iya, masih saja putar-putar kiri, putar kanan, putar kiri, masih saja tidak mampu ya. Lihat teman, iya. Iya, apa yang terjadi? Dari nomor 18 Pangdam 12 Tanjung Pura ke nomor 7 sehingga jebolah gawang lawan. Kompak menjaga kota Kalimantan Barat dalam keadaan situasi aman, damai dan sejahtera. Itu intinya kita, sehingga dalam bekerja kita sinergi semuanya ke depan. Karena kita semua yang ada di sini, baik dari media maupun TNI Polri, juga pemerintah daerah, tujuannya sama, menjaga NKRI tetap aman dan damai sejahtera. Itu aja, silakan Pak Ketua. Saya sebagai Ketua PWI Kalimantan Barat merasakan bahwa ini sebuah kehormatan dari Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura. Saya pikir ini ke depan harus tetap kita tingkatkan, adalah bentuk-bentuk daripada kerjasama, bentuk-bentuk daripada kebersamaan kita antara PWI dan Kodam 12 Tanjung Pura. Oke, sudah? Ya, selesai. Siap. Dan sore hari ini, iya, baiklah pada kesempatan sore hari ini, Yono, ya, yang di mana pada kesempatan sore hari ini, beliau memakai dari PS Kodam 12 Tanjung Pura. Nyatakan akan mencetak kurang lebih 5 gol, ya, hasil kesepakatan dengan penjaga gawang Botak Mulus, ya, siapa dia, ya, saya coba meraba-raba nomor punggungnya 17, ya, bang, coba digiring, iya, dipotong saja nomor 7 dari PS Kodam. Apa yang terjadi, kita lihat, angkat sedikit, apa yang terjadi, ternyata basis. Ya, untuk kesempatan sore hari ini saya juga didampingi oleh Bapak Ali Nabat yang juga telah sungguh hadir untuk menyaksikan pertandingan Sepur Akbar PS Kodam 12 Tanjung Pura. Dia berkesempatan di pemain-pemain terbaiknya. Sementara di PSBWI kita juga melihat ada beberapa pemain-pemain yang memang baru muncul gitu ya. Nah, sementara pemain yang Tanjung Pura di tetapi bermain di lapangan. Baik, pada kesempatan sekali ini juga kami informasikan boleh menyiarkan pertandingan Akbar ini. Ya, gimana? Iya, masih juga apa yang terjadi? Ya.